Dari tahun berapa di Trans TV? 2002. Ada nanya. Dari tahun berapa di Trans TV 2000? Kok lu marah sih, Bo? Dia enggak marah, emang mukanya cemberut. Ah, Bang Minola, mohon kalau nanya bye-bye, jangan terlalu emosi. Serius itu ada tahun 2000 dari 2002. 2002 tuh. Ih, si Ono ngomongnya. Ya kenapa? Ke sini lu nanya sama gue, nengok ke dia. Iya, gue nanya 2002. Terus kan lu dari tahun 2002. Berarti gue tuh udah dari zaman dulu juga loh, karena gue dulu udah sering bintang tamu. Enggak, lu dulu kalau Indra enggak bisa lu suka gantiin lu. Enggak, enggak pernah gue gantiin. Enggak pernah gantiin. Iya kan, lu cadangan kan? Enggak. Gue bintang tamu. No, dia bintang tamu, tapi waktu sering. Itu lu host cadangan. Lu cadangan sama Oga. Cadangan, tapi akhirnya lu yang ngambil kerjaan gue. Rezeki lo kak. Oh, duduk dulu cantik. Hello. Ya. Masih lanjut nggak? Mana gitu aja. Mana umur berapa ya? Ya masa 6 tahun gue kasih pacaran. Enggak, maksudnya sekarang SMA. 17. Penyabar ya ibu-ibu ini penyabar iya, ya. Iya. Orang-orang juga bilang gitu. 17 anak. 17 juga kan biasanya begitu, Teh. Apa? 17 ya, biasanya pacaran. Kok lu buka face shield-nya? Ya kenapa emangnya? Biar lebih jelas mukanya udah agak-agak kisut. Sorry. Nah kalau gini gimana udah. Aduh. 17 okay. Makan wajar, cowok kan? Iya makanya dikasih cowok ya. Cowok ya udah wajar tuh. Iya cuman gue kayak belum siap karena kan biasa dan tahu bahwa ini anak gue dari kecil dan segala macam tau udah punya pacar gitu. Eh tapi Tendi, saat kapan Tendi tahu dia punya pacar? Dari temennya atau dari dia? Kan teman-temannya geng-gengnya tuh kan suka ke rumah kan, ini segala macam terus rame-rame gitu. Terus suka ada bercanda-bercanda dapurnya mereka gitu, yeah, cik-cikan yeah. Mereka gitu. Terus gue feeling nih kayaknya jangan-jangan anak gue soalnya gak ekspresif. Jadi dia tuh sangat tertutup. Jadi gue gak bisa tahu bahwa gak literally dia bilang, "Mah, aku udah punya pacar," dia gak gitu. Yeah. Terus jadi akhirnya lama-lama gue tahu, gue ketebak, dia udah punya pacar gitu. Terus okay. Akhirnya ya gue gak minta dia untuk cerita, tapi ya gue paksa. Akhirnya cerita? Dia gak bilang iya, tapi akhirnya gue lihat bahwa mereka punya mestinya, hubungan yang baik gitu. Tuh sering datang. Cuma kan anak-anak sekarang kan kalau pakai baju kan suka takut masuk angin ya. Iya. Anak-anak sekarang. Kekurangan bahan. Jadi kalau ke rumah gitu kan sebenarnya segini, gue juga bisa sih. Iya. Jangan. Terus gue juga berani, cuman boleh nggak boleh? Iya, jangan, kita nggak boleh. Kasihan nyonyo. Pakai baju crop gitu, ya. Suka takut masuk angin gitu aja. Terus? Jadi kalau ada yang datang atau pacar datang, gue gini, kamu nggak masuk angin. Gue suka kasih baju gue biar nggak masuk angin. Aku mau reka adegan, ini seolah-olah Rafa akan dimainkan oleh Wendy tiba-tiba bawa Ayu kekasihnya. Aku pengen ngelihat bagaimana Igun jadi suaminya Tendi. Saya jadi pembantunya aja di rumah. Iya boleh. Saya takut jadi suaminya. Aku mau ngeliat. Kenapa lu gak mau jadi suami gue? Enggak, gue gak mau jadi laki lu. Kan lu belum coba. Enggak. Gue bisa kok dari mana aja. Enggak, gue takut ketagihan. Kamera roll. Manggil apa? Mama? Action. Bunda?